terpelintir nyari posisi yang tepat takut ada anaknya, guys. Ini coba kita ambil. Ini ada isinya apa enggak ya? Oh, ternyata semut, guys. Oke, guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya di Bule Channel. Kali ini kita sedang berada di pertengahan sawah, guys. Jadi pinggiran sawah ini sering kita jumpai, cuman cepet banget, guys, ada banyak sarang burungnya. Di sini kita disajikan dengan satu pohon yang pendek banget, guys. Ini lokasinya ada di Sindang Asi, perbatas, bukan perbatasan di kata apa, guys, Bulak Sawah. Nah, di sini tuh sudah ada satu sarang burung, guys, terlihat. Dan di sini kayaknya ada dua sarang burung, guys. Nah, kita cek lagi, guys. Nah, dan deh, guys, ada motor. Kita panjat, guys. Walaupun kita susah, cuman kita tetap berusaha, guys. Karena saya juga megang kamera. Nah, di sini tuh sebelah sana juga ada satu sarang burung, guys. Nah, ini dahannya cukup banyak, jadi sulit. Tuh, sarang burungnya ngumpet, guys. Untung pohonnya pendek, kalau tinggi gak bisa manjat saya, guys. Kita cek dulu, guys. Kita ambil dulu. Karena ada banyak dahan, rang-rangnya susah ngalangin, guys. Set, 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 set. Tadi pelintir-pelintir nyari posisi yang tepat takut ada anaknya, guys. Kita cek di sini. Ini sarang burung yang batik, guys. Tuh, dari sarangnya juga terlihat agak kasar. Dulu kita buka, ternyata isinya kosong, guys. Tuh, nggak tahu baru, nggak tahu lama ini. Kayaknya nggak lama sih, karena sudah pada kering semua, guys. Kita nyari posisi dulu buat foto thumbnail, guys. Karena kalau nggak pakai thumbnail nggak menarik. Nah, di sini juga, guys, ada sarang tawon yang dulu pernah kita jumpai, cuman sarang tawon ini enggak ada isinya. Coba kita ambil. Ini ada isinya apa enggak ya? Oh, ternyata semut, guys. Semut yang besar-besar itu kena celana, guys, jatuh. Aduh. Mana banyak lagi, guys. Ini saya juga keteteran, guys, takutnya gigit tuh. Semutnya semut gede gitu, guys. Jadi diisi sama semut. Lah, tinggalin aja. Nah, kita ambil lagi sarang burung yang ini, guys. Satu lagi kita cek, cuman ini susah ya, rumit. Saya juga megang kamera, juga harus pegangan juga. Kita ambil, coba ya, apakah ada isinya. Oh, kita cek, guys. Bentar, ini susah. Ternyata itu ada anaknya, guys. Satu, kalau nggak salah. Iya, guys, dua. Tuh, masih pada merah. Ih, lucu banget. Tiga, ding, tuh sama yang kecil. Satu, guys, masih kecil banget ini. Masih ada telur yang baru menetas, guys. Tuh, wow, lucu. Ini peking batik, guys. Nanti kalau udah besar kita ambil, kalau sudah bulu centong. Tapi berarti ini anaknya harusnya 5 ekor kalau berhasil menetas. Mau kita piara, cuman ini masih merah, agak susah, guys, ngelolohnya. Karena alatnya juga nggak ada, harus di open itu. Buka pada meninggal. Jadi kita simpan lagi, guys. Nah, coba kita turun, guys. Cuman ini susah, guys. Aduh, harus, guys. Coba
guys. Bukan nyengir gitu guys, bukan karena agul dibel guys, tuh ngagulan tuh guys. Aduh, ada temen guys, kalau ngonten sendiri itu susah. Cuman kita tetap berusaha, jangan patah semangat. Next ke tempat lain saja ya. Biasa yang selalu menemani dengan Supra Bapak selalu di depan. Oh, kita benerin spion dulu, kita ngaca dulu tadi ada yang kena mata guys. Oke. Gas gun. Oh, motor yang irit, tarikan yang gas seberapa? Supra Bapak. Ini jalannya kalau bulan puasa ini suka ada yang ngabuburit guys, dingin banget suasananya. Biasanya juga ada yang lagi jogging, lari di sini olahraga guys. Kalian kalau sore-sore enak di sini buat olahraga. Biasanya cewek-cewek juga nongkrong di sini, padahal mandangin sawah tuh ada cewek. Piu. Oke guys, tuh di pohon-pohon ini juga banyak guys, cuman agak tinggi, susah kalau ada karena pasti kena guys. Jadi video kali ini cukupan sekian guys, sampai ketemu di video selanjutnya. Jadi buat kalian yang selalu support Bullet Channel, terima kasih, semoga kalian sehat selalu, panjang umur dan dimudahkan. Pada intinya happy birthday, sampai ketemu di selanjutnya.